Ci, apa tadi rumah? Nah, hah? Dok. Uci. Wah, uci dok itu. Hmm? Gimana sih kalau mau? Ayo gimana kami waktu? Buah tua, dok, uci gitu. Apa? Mari mau bikin kalimat apa? Ada boku, ada ucinya. Oh, mau membuat kalimat apa? Mau nanya rumah. Nah, rumah siapa? Rumah Jumari. Ya gimana? Nanya rumah Jumari. Boku, dok, gitu. Kok ada bokunya? Boku artinya apa sih? Boku, iya, laki-laki. Boku artinya apa? Karena sama kita. Aku. Sensei, uci dokok kan? Ayo, pakai partikel apa sih? Sebenarnya kamu pakai partikel apa? Dokok. Pakai partikel? U, ua, ua. Ya. Berarti sensei ua. Siapa yang ua? Sensei, uci wa. Pak guru atau bu guru, rumah Anda di mana? Sensei, uchiwa doko desu ka? Coba nih. Sensei, uchiwa doko desu ka? Doko desu. Oke, angus ya. Bikin lagi yang baru ya. Oke, ayo Nisha sama Akara mau buat. Cuma ganti depannya doang nih ntar. Kenapa? Iya, ntar Farhan bikin punya Nisha, Nisha bikin punya Farhan. Iya. Ayo, ada berapa, ada kapan, ada bagaimana, ada mengapa, ada apa, ada di mana, ada siapa, ada berapa. Kurang handphone Indonesia. Ah, handphone bahasa Jepangnya ketai. Oke. Ayo, subjek selalu depan ya. Ayo. Jadi berapa harga handphone? Jadi gimana? Ketai wa. Ketai wa. Hah? Kurang. Ah, bagus. Oke. Ketawa. Kurang deska. Apa artinya? Berapa? Iya, harga handphone, harganya berapa sih? Gitu kan. Samsung lah, ikura desu ka? Harga Samsung ya. Samsung lah, ikura desu ka? Oke, okay, good, Nisha. Coba, Farhan, mau buat? Nihon no muslim wa? Hai? Do desu ka? Oke, Nihon no muslim wa? Do desu ka? Apa artinya? Oke, okay, bagaimana sih muslim di Jepang? Good, Farhan, ayo Arim, gak mau jangan mau kalau Nisha sama Farhan. Apa Rif? Mau bikin kalimat apa Rif? Menggunakan siapa? Sofian Sawa. Ada bagaimana tadi? Bagaimana? Bagaimana apa? Do deska. Do deska. Do deska. Deska. Ya, do deska. Bagaimana? Deska. Do deska. Ada nama yang dari Jepang saya tadi. Kalau Rafi masih Jepangnya apa? Pan. Pan. Roti wa. Kan tadi dikasih tahu roti bahasa dipakai pan. Panda dos deska. Do deska. Do deska. Eh, coba ulang sekali lagi. Pan pakai wa. Pan pakai wa. Jadi pakai wa. Wah. Panda do deska. Hai, panda do deska. Apa artinya? Bagaimana rasa roti? Bagaimana rasa roti? Oh, Arif belum pernah makan roti ya? Besok saya beliin deh. Pala lo deska. Oke, good. Gitu ya. Bisa? Paham semuanya? Tentang gimonshi, ada yang mau ditanya? Jadi kita belajar partikel yang ketiga yaitu partikel ka. Sekarang lagi Bari mau tanya, kalian jawab sesuai dengan jawaban kalian. Dari tinggi-tingginya Farhan. Farhan, konnichiwa. Nisha no uchi wa doko desu ka? Nisha no uchi wa tangan desu.
あ、そう、そうですね。すごいですね。西田さん、こんにちは。やっぱりソフィアンさんは誰ですか？ソフィアンさんは誰ですか？あ、まあいいや、いいや。ソフィアンさんは誰ですか？いえ、ソフィアンさんは誰ですか？イルフィトリはいつですか？イルフィトリはいつですか？全然ngeliat kalender. でも全然katanya apa dari uci? いつですか？いや、今。ayo, いつ tadi artinya apa? Baru beberapa menit yang lalu kita belajar. いつ。いつ。apa artinya いつ？berapa ya? Berapa ikura? Ikura. Itu artinya? Kapan? Kapan? Oke, okay. Jadi Idul Fitri wa itu ya suka? Kapan ya? Kapan pikir dulu ya? Pikir dulu ya? Idul Fitri itu Juni. Juni bahasa Jepangnya Roku Natsu. Roku Natsu. Bukannya apa? Roku Gatsu. Itu mah puasanya. Iya. Idul Fitrinya bulan Juni. Roku Gatsu. Roku. Ayo, coba jawabnya gimana? Idul Fitri itu di bulan Juni. Gimana bahasa Jepangnya? Roku apa tadi? Roku Gatsu. Roku Gatsu. Wah. Idul Fitri di, ada di bulan Juni. Idul Fitri wa ichi desu ka? Idul Fitri. Jawabnya? Roku Gatsu. Kenapa apa nih? Roku Gatsu. Roku Gatsu. Idul Fitrinya dulu. Idul Fitri wa Roku. Roku Gatsu desu. Idul Fitri wa Roku Gatsu desu. Idul Fitri ada di bulan Juni. Bisa ya? Masih ada yang bingung sama pertanyaan? Ya. Jadi besok kalau keluar kata-kata dare, kata-kata doko, kata-kata isu, udah tahu artinya apa ya? Oke. Saimo no gai wa kazoku desu. Materi terakhir adalah tentang keluarga.